Oke, halo guys, welcome back to Gucuni Official. Dan hari ini kalian lihat di tangan gue ada apa? Hari ini kita mau makan Padang. So guys, buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe sekarang. Dan jangan lupa beli Padang sekarang, kita mau makan. Check it out. Oke okay guys, sebelum kita makan, kita cuci tangan dulu. Oke, okay, gue udah selesai cuci tangan. Sekarang kita siapin dulu. Sebenarnya ini tadi gue maunya teh. Sebenarnya makan Padang tuh pakai teh lebih enak. Cuman karena tadi gue nggak ngeliat tehnya di mana, diumpetin. Jadi kita pakai air putih aja. Kita pakai ini. Gue ini udah berapa bulan yang gak makan Padang ini, ya ampun. Udah kangen banget gak makan Padang. Jangan lupa guys. Dan lucunya ya, kalau kalian lihat nih, depan gue beli Padang, dia selalu mencetak kayak gini. Bisa berdiri. Lihat gak? Kita hancurin dulu guys. Masih berasa. Ini sudah hilangnya nih. Cepet. Makanya tenang. Cepet. Harusnya begini ya. Berapa lemak ini? Oke okay guys, kita pindah tempat. Tapi sebenarnya gue rekam di sini, gue takut HP-nya nyemplung ke nasi. Aduh, itu nggak tahu lagi mau pakai apa. Karena meja buat rekamnya tinggalan, jadi ya udahlah, gini aja. Jangan kayak apa-apa. Gak afdol kalau ada kok. Oke okay guys, sebelum kita makan, kita doa dulu. Amin. Dan jangan lupa, kalau di Kristen dibilang berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kalau kalian makan nih sambil doa, kalian harus jaga-jaga, nanti takutnya ada yang ngambil makanannya. Makan guys. Makan aku guys, karena aku sudah lapar. Belum makan dari pagi. Belum makan 3 bulan. Oke, kita masukin ke tangan atau pakai sendok? Ya sendok. Tapi ya, dulu tuh gue makan Padang pun bisa seminggu sekali gitu. Tapi kalau sekarang gue udah kerja, jadinya gak bisa ya. Wah, gila. Kangen banget ya, kadang-kadang. Jadi kita pakai tangan aja. Sebenernya tuh gue gak bisa tau makan pakai tangan. Karena dulu aku makan pakai tangan banyak kan, jadi jangan pakai sendok demi kalian mau makan pakai tangan. Ya nggak, kalian yang lagi makan Padang kita tos dulu. Ayam dikasih jeda, kok butuh kayak kamera. Ini baik baik lampu nih. Mantep guys. Hai.
lumayan akhir bulan, jadi setelah gaji itu kita harus menikmati gaji. Tapi ya kalau di Padang tuh gue paling suka ini, daun nengka. Daun apa sih nengka? Ini loh yang daun nengka kan? Ini gak sih? Wah mantep. Dan kenapa makan Padang itu enakan dibungkus? Karena isinya lebih banyak. Kita black. Gue yang demen ini. Tapi kalian pernah gak sih? Nih, kalian lagi di tempat makan. Di kondisinya kalian gak bisa makan pakai tangan, tapi kalian tuh makannya ayam. Bisa gak sih kalian makan sendok garpu pakai buat potong ayam? Ayamnya tuh yang kayak sayap gini, yang ada tulang-tulangnya. Bisa loh. Tapi gue udah pernah sih tuh di gereja. Karena kalau di gereja itu gak mungkin gue makan pakai tangan, kotor. Gue suapin Dan kayaknya abis ini gue gak makan malam. Ini sayur. Ini sayur, gue bingung deh. Ini sayur, ini daun nangka. Ini sayur nangka. Aneh. Tapi ya, makanan Indonesia itu yang paling gue suka itu nasi goreng sama nasi padang, karena mak gue sendiri. Karena emang gue sendiri gak bisa masak nasi padang sama nasi goreng. Pokoknya nasi padang sama nasi goreng itu gak bisa masak kan, soalnya harus beli. Mantap gue. Yuk, lagi. Fokus sih. Ya, gembel. Ini sebenarnya ya, sebenarnya tuh gue kalau di Padang, gue selalu minta kriuk-kriuk yang itu loh, yang yang buat apa sih? Yang ayam goreng kan biasa kan ada kriuk-kriuknya tuh. Kayak itu nih enak gue. Terus jujur ya, gue udah pada beli watak dengan di Padang. Karena kalau di watak tuh sayur bayar. Gue mau nambah sayur nih, 3 sendok bayar. Ayam-ayam A. Biasanya gue nggak bisa makan banyak, tapi kalau makan Padang gue bisa. Gak tahu juga kenapa, karena enak. Tahun lalu gue baru beli ini Padang.
Dulu ya kalau kecil, gue kalau makanan lelet domen, karena kalau gue tuh selalu ngajarin makannya cepet. Jadi kalau diajak orang makan, jadi nggak habis paling terakhir gitu. Tapi nggak aneh ya makan padang pakai sendok. Gue sih dulu nggak pakai tangan. Aku mau dengan makan pake tangan. Kenyang. Tapi ini tadi gue gak minta kriuk-kriuk yang ayam sih. Jadi kurang apa ya, kurang gurih gitu. Tapi ya gue bingung deh, kalian suka lihat gak sih kayak Padang yang jual ayam, paket ayam, tapi harganya 10.000. Bingung tuh gue, kenapa mereka bisa jualan murah. Gue kalo kotoran anak gue nih makan sebanyak ini lumayan. Sebenernya tuh gak boleh makan padang sering-sering. Siapa gitu ya? Karena ini lemak banget ya. Dan gue tuh jarang banget kalau lagi makan terus minum. Ya gak sih? Lu kalau makan ya terus minum kayak kayak udah begah gitu loh. Jadi kayak terus kayak nafsu buat makannya tuh hilang. Gue gak bisa mau moceng ayam. Susah. Ini moceng ayam alamnya. Dulu ya pas gue belajar makan pakai tangan nih, pakai kayak gini, mau gue bingung. Karena gue makan sayur sama nasi, gue makannya begini. Karena gue bilang, lu ngapain lu makan sayur sama nasi pakai tangan? Gitu kan? Kan karena aneh, mek gitu kan, susah, mendingan pakai sendok. Ya gue kan masih kecil, gue gak tau.
gue makannya pelan-pelan. Terus ya dulu, nah gue bilang pas makan di KFC, nah ini makannya pakai tangan nih ya, nggak ada sendok gitu. Terus gue nanya mama gue, makan pakai tangan? Lah makan emang pakai tangan kan? Kan ada sendok pakai tangan gitu. Terus mama gue nonton gue ya, nonton. Pada itu gue baru tau makan pakai tangan kayak gitu. Nah guys, wah gak, gue ngidem padang pencapaian gue. Kan sini aku suapin. Terus gue pernah makan padang ya di tempat. Porsinya itu beda jauh sama dari bungkus. Nah, itu kan gue lagi lapar banget ya, habis begitu Jambi. Terus makan padang di tempat. Gue kaget, porsinya cuma segini doang. Satu centong batok kelapa tuh. Wah. Lalu gue udah ngebayangin ya, nasi padang yang sebanyak segini. Munculnya segini doang. Kayak lemes gue liatnya. Anyway. Wah, ada daun jeruk lah. Gue doyan semua makanan yang ada daun jeruknya. Karena makanannya tuh wangi. Kayak kari tuh. Untung gak mau gue gak jago masak. Coba kalau mau gue jago masak. Gendut. Ya ampun, susah ya tariknya. Udah gemeteran. Gue mau konsentrasi dulu. Susah weh. Ya ampun. Kan gak boleh tarik nih. Kita langsung makan aja. Aduh. Gede banget tuh. Kebutuhan protein. Tuh gak sih, gue tuh kalau makan banyak rasanya kalau udah kekenyangan ini kayak nyut kayak mau gede gitu.
Terus kalau di keluarga gue, makan tuh harus habis. Jadi kalau lu, misalnya di rumah orang, lu ambil makan. Nah, makanan yang lu ambil tuh harus habis. Gak boleh gak habis. Karena lu harus tanggung jawab apa sama yang udah lu ambil gitu. Gak boleh pulang. Kalau gak habis gak boleh pulang. Rumah gue habis. Gue masih ada 2. Ini 2.000 doang gue. Kayaknya abangnya lupa kasih sambal nih. Kok gak berisik? Oke guys, karena padang udah habis dan kalian yang tadi makan sama gua, kalau kalian beli padang juga, thank you udah makan bareng gua dan udah nontonin gua makan dan udah temenin gua makan. Karena abis ini gua mau take video lagi buat kalian, jadi stay tune on my next video. Apalagi ya, aduh abis makan otak gua ngeblank. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan gue mau cuci tangan. Dan see you on the next video. Bye-bye.